Hai, gimana nih guys? Oke, sambung lagi video kita. Sekarang saya akan tunjukkan share bagaimana kita gunakan ekoenzim untuk wangi-wangian. Oke. Tadi dalam video sebelumnya saya sudah tunjukkan bagaimana anda buat ekoenzim. Ini campuran buah-buahan dalam bekas botol 5 liter. Oke, 1 kilo gula merah. 400 gram gula merah. 1,2 kilo kulit buah-buahan. 4 liter air untuk bekas botol 5 liter. Oke, sekarang ini kita akan peram dalam fermentasi 3 bulan. Selepas 3 bulan sudah jadi. Selepas 3 bulan ekoenzim yang sudah jadi yang ini kita boleh gunakan lagi untuk fermentasi kedua khas untuk membuat ekoenzim yang ada aroma, ada wangi. Oke. Okay, wangi-wangian yang kita boleh gunakan, kita boleh perbagaikan bunga serai, bunga-bunga. Okay, di sini saya ada bunga yang wangi nih, bunga ros, bunga mawar. Okay, yang ini wangi. Yang ini pun wangi juga, macam bau dia macam vanila, macam vanila. Tidak tahu apa nama bunga ini. Kemudian yang ini bunga jasmine, memang sangat wangi ini. Oke, okay, saya ada buat dua jenis aroma. Oke, okay, yang ini kita gunakan bunga jasmine. Oke, okay, yang itu. Oke. Okay. Simple ya caranya, kita gunakan lebih kurang 5% hingga 10% saja bahannya, bunganya. Lepas itu kita masukkan dalam botol dan kita tuangkan ekoenzim yang sudah jadi. Jangan yang baru, yang sudah jadi, yang sudah berumur 3 bulan lebih, yang ini. Jadi ini akan diperamkan dalam masa 1 bulan. Oke, lepas 1 bulan keluarlah dia punya wangi-wangian tuh. Yang ini adalah aroma bunga mawar. Yang tadi ini, yang ini. Nah, ini nah. Nah. Nah, semua ini ambil saja, petik jadi ada yang ada di keliling rumah ini. Oke. Ini kita akan peramkan dalam satu bulan lah, begitu sudah jadi. Dan kita, oke, gunanya ini adalah kita boleh gunakan untuk campur dengan sabun mandi, shampoo, dan juga untuk spray di muka, mist spray, untuk spray, pakai spray itu kita gunakan, dan juga untuk mencampur dalam pelembut kain ataupun sabun basah cuci kain. Jadi cuci kain itu lebih wangi, ikut apa ini selera kita lah. Oke. Okay. Dan boleh juga digunakan untuk spray di dalam rumah, dinding-dinding rumah, untuk cuci cermin supaya dia wangi, ataupun mau pelantai juga. Jadi kita punya halaman rumah itu harum, bau harum.
Oke, sekian saja.